Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali lagi bersama tirakat dakwah singkat bertema nasihat Imam Ali kepada pemuda. Kita sudah memasuki episode kelima. Hari ini saya akan membahas tentang nasihat Imam Ali tentang kesabaran. Seperti biasa, saya akan membacakan teks asli, lalu saya maknai secara pribadi dengan kerendahan ilmu saya. Berikut teksnya. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Sekali lagi saya ulangi, kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Luar biasa sekali nasihat Imam Ali ini yang membagi kesabaran atas menjadi dua hal. Yang pertama, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini. Sebagai contoh, tidak ada orang yang menginginkan sakit, atau tidak ada negara atau masyarakat yang menginginkan mendapatkan atau terjangkit wabah seperti hari ini yang kita lalui, yaitu COVID-19. Maka dibutuhkanlah sikap sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Tentu tidak ada yang ingin sakit, manusia manapun. Kenapa harus sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan? Karena jika tidak sabar, maka muncul dua sikap. Jika itu datangnya tidak langsung lewat manusia, maka muncul sikap suuzon kepada Allah. Ini sikap yang harus kita jauhi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jika muncul sesuatu yang tidak kita inginkan dan itu kita tidak berhasil untuk sabar, maka suuzon kepada Allah itu akan muncul dan ini berbahaya. Itu sikap atau akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada manusia. Jika kita tidak sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan, maka muncullah sikap dendam kepada manusia lain. Contoh, ada teman yang tidak membayar hutang lama, bahkan kabur, lalu kita tidak sabar atas sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita inginkan, maka kita akan dendam kepada teman itu. Maka kita cari, kalau bisa kita balaskan dendamnya lebih kejam dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Nah, kedua sikap inilah yang membuat manusia tidak mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Maka kita harus jauhi itu dengan cara sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua tidak kalah pentingnya, yaitu sabar menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan. Ini banyak sekali terjangkit di dalam diri pemuda. Hari ini muncul realita ingin membeli handphone, menjual ginjal. Ingin membeli sesuatu, menjual harga diri, menjual kehormatan, menjual nama baik orang tua dan keluarga. Karena tidak didasari oleh sabar untuk menginginkan sesuatu yang diinginkan. Sikap yang lebih ekstrim lagi, ketika sabar itu tidak tertanam pada diri untuk menghadapi sesuatu yang kita inginkan, maka hal-hal yang haram akan bisa kita lakukan. Seperti tadi saya contohkan, menjual sesuatu yang dilarang, mencuri, ya, kalau dalam konteks yang lebih makro, korupsi, mencuri, merampok, menipu, ya, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan kita cukup membeli, katakan, rumah
kecil, namun kita menginginkan rumah yang besar agar terlihat kaya, agar terlihat mentereng, namun kita tidak sabar atas apa yang kita inginkan, maka perilaku-perilaku yang berdosa, menipu, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri, menjual ginjal, maka muncullah sikap-sikap itu, dan hal tersebut membuat kita tidak menjadi manusia yang bahagia sejatinya. Sungguh luar biasa nasihat Imam Ali tentang kesabaran. Dua kesabaran ini digambarkan oleh Imam Ali menjadi nasihat yang luar biasa dan masih sangat relevan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mempunyai sifat dan sikap yang sabar atas dua hal yang telah dijelaskan oleh Imam Ali tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.